Action. Bro. Arurang tekan geus umur tereh kepala 3 ya, Bro. Semoga irang-irang geus 5 tahun ka hareup gitu. Urang teu dinaon gitu. Dinaon. Nah, jadi peternak. Ternak. Udah. Kurang kan didinya, Bray. Tapi nggak melakukan langkah kan kemarinnya? Yang mulai. Ini kan orang gawe di peternakan. Lain maksudnya kemarimu di domba ya? Lebih baik. Mulai saya itu sih. Invest kan teman. Invest. Yang mana percaya tapi kan jelma? Ini ada pegawai. Maksudnya lain antara percaya lain masalah percaya atau itu akhir nama. Karena ya track record memang dia. Oh berarti kak Jelma nu geus lila di bidang nah gitu. Oman tapi mana sih tanya-tanya cross check kata tanggana atau kata apa? Ya maksudnya dalam dia mau benar gitu. Ya mana memang geus pengalaman sih. Ya lah awal-awal lah dia nama. Diingatkan kepada santuyers nya di dia heureuh-heureuyan ieu di tok geus peuting minangka nama di tok di set di makanjut ini mau serius Pak, kenapa Anda ketawa lagi Moby Dick ini di tok Moby Dick teh ikan paus eta mah Moby Dick ikan paus eta Mobile Legend. Mas sempat main sih Mobile Legend. Aing tuh pernah nyentuh oke bro sama. Ini orang-orang candunya. Dan passion orang. Tuh nah jelma-jelma teh candu. Itu bisa dibilang candu oke bro. Candu bisa. Soalnya keterusan kan mainan. Beres gitu sehingga maneh main FM. Itu nyaro banyak FM ya, dia tiap tahun ganti FM-nya. Terus haru aduh game. Nah, orang ganti na patch. Enggak kan pemainnya ganti tiap tahun kan ada bursa transfer. Terus haru atuh ya skin anjing dina ML ge. Aing baheula nya pernah ngomong dalam ge jeung teman. Bayangkan ketika suatu saat nanti orang ingat kena ke sekolah misalnya. SMA itu. Kalau dia orang SMA atau SMP nama orang pernah ngobrol gitu ya. Kalau penghasilan istrimu lebih besar dari penghasilanmu bagaimana rasanya dan temen aing sekarang dalam posisi itu ngobrol nate magong nah jadi siapa kasih ibu aja nggak turun sih asa ada ya lo apa bener naik ini kamu terbatas aku turunnya ya bebas lah mana rekomendasi terbatas namanya jadi kasinggung gitu ah itu kasinggung kan buat orang ya rek mana nyebut seletik mangga rek nyebut loba mangga kebetulan mana itu saat tidak loba namanya tapi mau neta di posisi ente kok mau itu masalah ya harus maksimal kan mana privilege itu privilege. Ya aing ngaranna rezeki mah bro nya maksud urang teh esensi rezeki mah tugas urang mah saukur ikhtiar. Masalah badag jeung leutik mah selain selain hak urang ngobrol kana eta mah. Badag teu nama serahkeun ya. Geus bahkan lamun urang ayeuna kasarna hariwang isuk dahar atuh henteu eta teh geus kupur nikmat, kupur. Jalani weh heulanya. Jalani. Ada God hand, God ways, God ways, jalan Tuhan. Ya. Iya emang gitu sih. Selain bagian orang ngobrolkan orang menarik gimana gitu. Nah, selain hak orang gitu. Jalani weh orang hidup. Jalani nyanyi tikusuk.
Itu kan kepasrahan oke okay, pan maksudnya menjalani. Ini akhirnya nama gitu. Hondei gitu kan. Orang ingat kata-kata lamun orang sukses. Lain karena orang nu pintar. Tapi karena Allah mah kapeluang jeung rezekina. Kadang jelema teh poho lamun keur naek teh. Nya orang panggil juga beberapa orang, tapi tidak semuanya gitu. Kadang ada refleksi orang-orang anu misalnya kasana melak cangkeng teh dina ceuli gitu, selain dina cangkeng deui gitu. Oh, syukur eta. Ya, jadi maksud orang teh melak ceuli eta. Melak ceuli. Melak ceuli itu melak cau. Pokoknya serius, Pak. Enggak ada ketawa-ketawa. Anjing atuh. Kudu aja jokesnya selingan. Lain masalah jokes itu nah, Bro. Nah, dari rasa aning sih tiba bahagia ngobrol jangan pernah ya jangan pernah serius tapi biter serius biter serius ngan maksud orang teh orang tuh bisa nyalahkan etanya karena hak tiap orang kan yang orang sebagai pengingat dah gitu. Dah hirupan berputar meren kadang di luhur isukana lebih luhur deh isukana lebih luhur deh lain kadang itu terusan kabeh jelemah yang gitu. Iya, maksud rante itu mah berputar. Jadi sebagai jelemah kan orang kudu berusaha, kan. Oh iya jelas. Jelas. Apakah itu belajar hal yang baru kan? Iya, jelas. Tapi kan tugas jelemah mah saukur nepi ka ikhtiar. Ai hasil mah eta mah mata aya ilmu tawakal yeuh meureun selain bagian orang gitu. Ngomong-ngomong iya suluh tuh asum bro. Tapi nyebalik deh isinya ikhtiar teh mencuk orang pribadinya. Ari orang keluar imah gawe ikhtiar lah ini ikhtiar. Tapi kadang jelema orang umur orang pribadi menganggap bahwa ngadong lagi ikhtiar. Sholat duha teh ikhtiar. Tapi kan orang mengasosiasikan bahwa banyaknya maksudnya sebagian orang mengasosiasikan bahwa ah ada sholat mah doa itu mah lain ikhtiar. Ikhtiar itu aja. Ikhtiar lewat doa. Ikhtiar lewat doa. Nyan petah nu leuwih hadenya dohirna secara fisik kena gerak meureunan cara batin negara akbar itu. Sebenarnya itu bro, ini channel puntung. Panas nying lo kan? Ini harus ngegorok ya. Teh manis. Ayah gula nah gitu dah gue. Ayah. Gimana? Dina tetakan samara. Satu gelas berdua aja. Tong di pareuman itu mah kembali. Biar lebih enak gitu ngobrolnya. Mana rek ngobrol sorangan gitu ya di podcast. Orang bener sih nya. Santu years ditemani Egi dulu. Tong dilatih ingat udah mau wae teh da. Santu years nya nyebutna Santu years. Soalnya tanah gelasnya mah hejo nih aya ngebadag. Kahayang anjing. Lain loba kahayang atuh meh ngeunah. Nah. Gelas di sieun sok make gelas leutik wae heran aing nginum geus setengah gelas. Sering aing nginum mah geus ngobrol nggak tahu.
langsung di setel musik ini copyright. Siapa copyright anjing? Tapi kan pertama anjing. Copyright sih sampai berapa detik kayaknya. Lo basirum bro. Lain nu ieu. Nu mana? Ada wadah samara dina dina toples. Oh iya hungkul. Lamun aku orang kapangnya rek naon. Push up yang 5 kali. Untung 5 kali lah. Panong. Aiga, ari entehna mana anjing? Entehna mana? Entehna rek ceunyeun ceuk gula sugan. Tuh, si sama Santuyos tidak ditemani aja. Ditemani, bre. Push up sih 5 kali ya, nak. Itu penyanyian. Iya, sedok aja. Udah aja. Oke, Santuyos tadi sampai mana ya? Pak, nyentang aneh selak. Kok yang tadi paus tadi itu lumayan, tuh seberapa menit aja. Oke, cut aja. Itu bisa aja, cut. Cat cut. Esensinya kan itu benang. Ya udah juga doang ya. Hah? Juga doang ya dia. Ya, ya. Ya cek pendengar orang teh itu nahonya anak gue. Ini udah kayak gitu. Emang ayo nama dong itu nama? Hah? Ayo nama dong. Ah iya tuh. Sama. Tuh iya tuh subscriber aing udah. Ayah baru nungguin gitu. Ayah. Ayah. Gue kan melihatnya, emang mendengarkan. Mendengar dan meresapi. Ku buktikan. Panas nih. Melepuh lagi. Tinggi lancar. Enak katanya. Tapi orang era ngomong gitu ya. Orang macam bisa ngebuktikan enak. Yang suka buktikan buah mana peternak handal. Belum hi. Mana emang benar-benar dinantikan yang gawean teh emang kudu jalurna. Jalur non peternakan. Heeh. Orang ngerasa bahwa lamun aing untuk gawe di peternakan ngerasa murtad tadi lain aing padahal kan mana bisa wae di bank kan ijazah mana di tapi bisa tapi ayat teh baturan baturan mana ayat teh aya tuh kan oh, ayat pisan baturan orang aya nu ka bank baturan aing ge aya nu ka bank tapi pan ada urang mah terkendala dari berpenampilan menarik si Agung pan bisa jadi back office OB maksudnya back office kan OB aku OB si Ji Unpadnya. Baik nggak gaji seberapa ya? Setengah memang kau udah padi ya. Mana mau emang unpad? Nah ini aja lemah. Kuliah na waduk.
Tapi teka rasanya waktu bro. Rasa iya kurang mau kemungkinan nganggur gambar. Lain udah kaya ngestek kadei. Terus ngomong-ngomong budak. Cuma pasti ngomong karena nikah ke harap. Ngeskat tebak waing. Mana balik. Mending entau. Jadi ngambek gitu sih. Lain ngasih ngambek ya. Diptok, juk-juk rungkat gitu deh. Oh, tapi gitu ya. Esensi hirup tehnya. Cek kurang. Lain esensi rezeki ya lah. Nya aing ngaranna rezeki mah barunya. Cek orang kamari pernah ngobrol jeung mana sakumaha orang ayeuna loba. Baju, loba mobil, loba motor, motor boga 5, mobil boga 4 misalnya. Baju 2 lemari, dan pake nama kan hiji-hiji kene. Bahkan cek jelema nu ngarti mah. Iya, rezeki mana yang lain? Candi. Banting murang kan? Iya, rezeki teh ketika asup karena nges asup karena tenggorokan. Berarti rokok rezeki lain. Lain. Udah keluar deh. Jadi bicaraan duit sih ngarokok deh. Tapi udah gue nanya. Gara-gara mana sih yang ngudut deh. Itu siapa nyalakan kena air. SMA teh yang bersih. Hirup teh. Jadi air kan mana ngajak dan alasan mana lebih nyambung ngarokok nanti air nggak yuna yuna ya jadi ngulis bapak-bapak mai jadi ngarokok teh lebih nikmat mikir nanti sebenarnya mai nya ngarokok teh baturan ngalamun sok kebayang tuh mun ngalamun cici tengen naon gawe ayo hey. Ngarokok pan minimal ngagerakeun leungeun kana bibir ay youtuber anu 1 jam enggak ngapa-ngapain ku aing ditonton ya ini 1 jam full loba dia teh nonton loba subscriberna loba jutaan teh subscriber main ke nempongan nempona jutaan aya tah jelema nu nempo jelema teh nanaon bro jadi kumah jelema nempo jelema teh tekerna naon gitu. Ada eta teh meureun konten ieu. Konten. Da cek sababaraha orang menuh kitu teh menenangkan. Menenangkan. Juga orang kan ayanya jelema teh nu menenang misalnya nya. Aye ketenangan hakiki mah sebenarnya mah ngaji. Deket jeung nu maha kawasa. Tapi lamun ayeuna orang ngomongnya preferensi resep orang resep ngada ngikeun siro praktik. Kretek. Kretek abal-abal. Kretek abal-abal. Tapi orang asal ngerasa puas gitu ngada ngikeun teh. Riuh sih eta kretek abal-abal. Pas ngada ngikeun teh. Tapi aya oge nu batur resep nu ASMR nih. Aya. Naon eta teh panjang? Teu ingat sih. Mana dina YouTube gitu nulisna. Nonton dina YouTube. Aya ngetekna definisi. Eta maneh naha make ngetekeun lagu geusnya bakal copy teu nyaho ye urang mah teu nyaho can pernah nyian konten 40 menit anjing aya copyright kan ku batur eta sanu nyanyina bi teh Unmesh tuh Arsen ai teh dicokot ku Unmesh gitu Arsen jeung maneh emang jeung Unmesh emang geus ieu gitu ye ha can monotai pan ini nah, menuju 100 subscriber salapan hiji kedeng deui 100 subscriber. Ayo nonton ini seberapa jam? Nges 40 jam. 40 jam. Kuduna? Kurangi 4.000 jam. Rungkat deh tanya di YouTuber. Berarti 3.000 selama 120 jam deh. Aja gue lakene. Lakene i. Tapi kuduain nomor daki 1.000 mah nonton gitu. Ya lu senang pake video atau nonton i podcast santuy. Ya pertahankan konten mana, kapan mana ditinggali kandung net, nah berarti nggak sih panasaran, itu panasaran ya terusnya gitu ya. Jadi tema mana emang obrolan omong kosong sebenarnya, ulah obrolan bermanfaat yang faedah. Judulnya gitu aja, satu jam ngobrol omong kosong, obrolan warung kopi, warung kopi. Ayo nana lah menunggu faedah mau batin konten di YouTube, para faedah kabe, urang. Coba urang judulan eta iya nya. Ulah nu faedah naon. Ngana nu pas palebah suara si Unmesh, kau yang di cut itu ngawayana. Kayaknya si Unmesh menang iya
Ye anu usina tentang faedah hirup naon geus loba. Loba nya. Mendingan ngobrol mah ngobrol ieu we, ngobrol omong kosong anu eueuh usian. Tuk-tuk kudu daging semua ieu. Nah batur mana yang daging, da aing mana yang tulang ieu. Sop tulang leuwih ngeunah ce urang. Ah, teu bisa didaang tulang. Tapi kan aromana ieu, esensi rasa. Tapi mana ngarasa teu sih amun mana rasa teu sih ayam tulang lunak ATL? Rasa bro. Tebeaknya eta teh maksudna teh beak sampai ke tulang-tulangna pan eta teh. Henteu oge. Kurang sok beak eta teh. Oh, di daharna. Daharna ATL ayam tulang lunak. Nah, ini pembukaan ini, biasanya pembukaan Super Mall Cianjur, City Mall Cianjur. Ente nggak kesana, aduh itu momen bro, itu orang cantik semua banyak tadi. Orang udah teka harti mana, eta di City Mall, ini demo. Ngetan berapa orang. Ain, nama lu demo ke mana? Ain jatah sih nama ini. Pan itu orang maca di status pembaturan. Izin. Oh. Udah ngasih izin untuk piraku ya, izin membangun maksud orang tanya kan esensi nah eta nu ngademo di izin itu emang nggak iya kan imah manehna atau kumaha gitu ya itu kerarti orang muda dah pasti dibangun itu kan izin lah muda ya malah mungkin orang ujung-ujung isukan ayam mual gitu ya pembayanya dengar ada orang main negara demokratis ya bebas nonton bebas berpendapat yang menyuarakan aspirasi ya gue gitu. selama di koridor hukum tapi nahanya why jadi why deh why deh naon artinya make ieu make demo aing geus teu karti siling ning ge eta ngirimkeun ka urang ada yang demo ya. Ah, gak perasaan tuh ini. Dia takkan lah. Ayo silingin biaya di situ. Gue silingin nanya ke. Oh. Itu maksudnya tuh nggak WA kau orang. Nawan cina. Lo dia demonya. Gue acuh orang tuh. Mas ditinggali gambarnya. Sedihkan cinta. Lo bakinnya satpam aja yang tuh. Tapi tanya basement nih. Aku sih tadi. Selamat ya basement ini. Basement lah. Basement nanti lantai dasar selamat manjing. Oh sih benar. Imam basement real basement aja. Real basement. Bukan basement abal-abal gitu. Tapi tinggi nama 2 meteran sih. Enggak lebih dari 2 meter sih. Berarti penaikannya harus jangan. Penaik. Ah ngeri cek orang kudu aya bioskop. Kudu aya bioskop. Tapi orang nanyakeun ka satpam na ayah. Ari City Mall yang hipermat itu kan ngeuna berhubungan tuh. Itu jabatan eueuh. Beda eta mah. Lain maksud urang teh berarti hipermat muara me. Siga kieu di Wisma kan. Mana apa di Wisma kan? Aya SD Bujenap 3. Bujenap 2. Bujenap 4 nya. Terus teh Dewi. Bu Dewi sabaradinya. Aya Bu Dewi. Dewi dahapannya. Dewi dahapan. Tah sarua konsepnya juga gitu. Sarea ngan beda gitu tah. Beda itu mah. Hypermart mah kan geus urang pintu masuk langsung nah, keluar. Eta City Mall. City Mall. Lamun misalnya henteu eueuh bioskop bakal juga hipermart kan tadi. Sepi ya melompong. Sepi lebar. Tapi dah moal mungkin wani ki bokana manteng dirinya. Jeung Ichiban gitu. Terus teh aya hiji ieu teh The Body Shop. Kenapa tuh parfumna nu seungit teh Body Shop? Aing pernah tadi titah ku lanceuk ngasi ati tuh. Ku asalnya Amilki Mulki. Pin, ini kan nitipnya. Kasih ati teh, ieu duitna dibere. Meuli eta. Meuli parfum. Sabaraha cenah ieu? Sabaraha cing meuli teh? 8,5. Bagong. Meuli teh 2. 1.700.000. Gaji mana 3 bulan nanti. Bagong. 1.700.000. Makanya itulah apa? Privilege. Tidinya orang mulai aku harus bekerja keras. Parfum. Eta parfum geus. Eta teh diskon nih. Banget teh. Orang mulai dicamplas.
Berarti lamun teu banyak barudak. Cawai barudak. Nah, aing teh diajak. Da siapa kan di Jatinangor. Tuh, siapa sok ngajadikeun alasan aing di Jatinangor. Loh, mana mah di Jatinangor, tinggal nelpon meureun ka aing, da aing teh bae telepon anjing. Baheula lama zaman SMS meureun. Bahasa eta aya weh. Yeuna maksudna di ditu ka dieuna. Aing mah buka HP Android teh sabaraha. Android, Android. Android. Kelar. Baheula teh kan zaman BB nya. BB aing dibikeun ku Indung eta boga Gemini. Boga BB. Semester 5. Aing teboka ji. Teka beli. Kasih apa? SMS kan. SMS. Aing mah dibere i. Eta mah ribu hirup sih. Dibere eta i. Terus? Androidnya. Oh, BB. BB. Siapa sih pernah boga BB? Boga BB. Aing jan. Aing teu pernah boga BB. Meuli we Samsung Corby apa? Korbi mah siapa baca kerja aing nu jeung monte ge head. Heeh, Jelly Bean anjing. Oh, Corby nu Jelly Bean. Heeh, nu eta. Samsung Corby lain Samsung cenit-nit lain. Berarti tahun sabaraha eta? Tapi eta lain Android. Tahun sabaraha eta? Semester genap berarti. Anjing. 2013 berarti. Aing nyekel Android di 2016 akhir. Rungkat. Anjing baterai pakai Android, aing pakai apa cenit-nit kan. Terus tadi kan ganti di orang teh pejet. HP Corby teh ganti aing ganti make LG apa teh oh, kotak teh leutik bagong pinuh wae bro internal teh nyaho aing LG nu maneh eta 512 seberapa GB nya internal teh sebenarnya mah urang Android eta teh lain meuli dibere urang meuli resmi mah duit sorangan 2000 2017 pas gawe eta pas gawe naon teh iPhone sih mah tong dileleungit. Oh, itu oh, iPhone heula kan. iPhone heula. Kalian Android berarti mah. Lain iPhone heula. iPhone. Kunaon eta mulai iPhone? Hayang juga batur atuh. Iya batur. Aing depan gagah make iPhone. Sok dipake eta Insta story. Cara aing boga HP kan saya ogor pake nonton film jeung chat-chatan di foto para kamera tara insta story tara oh, aing pas rek nge-update aplikasi kudu mayar ieu teh sih bagus sih aing make App Store teh wah dijual we urang kan nah, make iPhone teh da apa ya iPhone 7 plus sih kurang mahal eta oh iya lagi pertama keluar berapa itu lupa jangan ngomongin harga 8 juta lah ya. Enggak iya lebih setan aing kira enggak murah enggak lebih anjing itu kok diminum terus pak sama bapak itu teh aku pengen seruput dong tah tidinya oke jual we, iPhone teh kurang dah rundet gitu nya nyawa maksudnya intinya orang lebih nyaman pakai Android mulai oke Mi 5S baru pertama keluar gitu. Itu mahal caduk itu setengah iPhone 5 juta mahal anjing itu seri Mi itu bukan Redmi si gaing Mi itu bro. Tak etai HP Android pertama orang. Lawan HP dah iPhone mesti bisa dibilang Android dulunya. Mana langsung oh loncat tangga lah salah mana. Mimi tema kiai. Umat. Bapak betul orang tema rulih HP. Mana cerita itu? Itu orang semua kayak iPhone pemerit itu orang. iPhone tahu kan? Oppo loh. Oppo, nah orang itu pohon dia orang. Eh tapi baru mau sebenarnya setengah mau kita tuh kurang gawe kacau kamu apa di bawah HP soalnya orang mikir pasti butuh di pegawaian mah gitu. Jang mobilitas dipakai tuh kuingin mana ini orang merelakan jadi HP di mana dipakai cukup takut orang baru orang tuh di Sukabumi hidung lah suka nanti HP hidung orang boleh tidak orang terkabuli itu gaduh itu orang kira kan ngajian man kayak ngimpi tinggal aja jeng cangka pikiran orang akhirnya nanti gitu tau orang jadi orang nyekal HP pertama 2016 ya Android Oppo non sih Y nya seri Y itu Oppo A seri A Atilu misalnya wah Atilu namun A5 Atilu menurut ah pokoknya mana Oppo ya seri A kameranya hijit ya orang ke KKN
2013. Kurang teka KKN teh 2012 Desember teka 2013. Nyekelan HP-nya itu. Jinitnya ti, cina lo pakai sarangka teh. Jinit itu bareng gitu. Oh, sarangka ani. Aduh, anjing. Nang sih Nokia nya. Nokia zaman baheula. Eta teh baturan aing mah ieu. Jelema jalan regut kan. Budak hukum, budak sastra ini. Udah HP nanti HP nanti HD lah kameranya nung BB aja Android aja BB nanti BB anu nanti Onyx nanti numpang HD nanti lain Bolt lah warna Onyx pokoknya nung anu di slip gitu kan di slip gitu tau namanya pokok Santo Yers ada yang tahu nggak komen aja 4, Jelly Bean-nya karek keluari babatan lain semarake Jelly Bean adanya anjir cerai mental dong Samsung nanti wah warna medan lah anjir itu kamera HD kan mas adanya oh terbaru dalam di zamannya. Aing nya tahu LG. Aing pernah ya. Kita bikin grup aja percakapan apa WhatsApp. Aing tanya WhatsApp teh naon nih? Bagong. 2015 anjing. Aing nya temake WhatsApp 2015. WhatsApp cenah anjing WhatsApp cenah naon cai aing teh apa? Aing nanya si Acus. Cus WhatsApp. Tanya ho aing. Si Acus kita apa? Itu apa? Nanya si Mumu. Mumu di sarwana anjing. Lah Mumu kan beunghar. Gayi, Mumu apa sederhana? Bapaknya udah pensiun sih. Oh, rungkad ya? Rungkad. Ini sarwalah juga, ada orang. Terus? Ditanyain grup WhatsApp. Aijnya WhatsApp nahu, apa aij cinit nit kene anjing? Oh, internetan? Grup SMS kayak tapi gara-gara HP eta aij menang awe. Kita kan kabogo batur kan sebenarnya. Iya, atau ngomong ke kabogo batur. Kan kabogo batur ke kan. Tapi mana yang juara itu bro? Soalnya batur mah menangkan jomblo. Itu kan saingannya loba bro. Awer. Mana mah saingannya kan hiji kabogo naungku. Ain kenyaho ih kacolok ada tuh. Aduh. Jadi nges make hate karek kenyahoan. Cinlok ih cinlok. Eh urang mah eueuh cinlok aing. Aing ge. Apa bah, sering teh? Lain. Aing paling terpercaya karena cinlok KKN baheula. Oh. Aing percaya sih eta. Aing tuh percaya ieu kalau mimiti nama anjing cinlok naon sih ngan sabulan kayak ini aja dong di desa doang gitu kan. Ternyata terjadi ka aing menjilat. Lain menjilat deui menyeruput muntahan sendiri anjing. Sat. Oh, mana itu terpercaya nih? Terpercaya. Aing percaya. Aing sangat menentang dengan cinta KKN. Tapi baru dak aing percaya kabeh kan. Bro. Nu cinlok urang. Tah betek ulah percaya ieu aya cinlok mah. Da urang teh ka haja ieu mimitinana mah. Sering ketemu urang kan intens. Nya dang puguh teh cicing mah imah nya. Maksud teh imana leutik cuman kan waktu eta desana ekstrim lah. Berapa kamar sih? 2 kamar. Aya lalaki mah sok di tengah imah sarena awe di kamar mah. Aing mah aing mitina kieu 20 satu orang KKN teh lalaki nate 13 awena 7 lalaki nate 14 awena 7 bolo bate anjing 27 orang urang mah dina sa rumah teh sagrup KKN teh 27 orang tapi beda-beda fakultas bolo bate ing setan emang heuh urang aing mah 12 bae oh nya pan beda tuh ieu kelasna lalaki nate 3 aing lalaki na 4 kita. Urang mah lalaki na 14 sih. Kebagian hiji wong. Awena 7, awena 7 orang. Dina 14 eta nu teu ngarokan si Acu Sungkuy. 13 orang nu lain ngarokok. Ribuan si Acu. Imah teh leutik ieu. Udah di kampung mah teh desa pelosok lah nya. Maksudnya pelosok teh. Ngobrol atuh di tengah imah eta. Heeh, si aing. Awewe kumaha meureun? Tah, lama sakali ngarokok teh imah teh jiga nu kaduruka di. Awewe kumaha meureun? Tah. Aku lah itu, kadinya ngarah nama. Kan awet tadi kamarnya, mensaret. Lamun aktivitas non siang mah atau iya mah biasa di tengah imah hiji gitu kan. Lamun sarare di luar sih. Lamun sarare di kamar, laki di luar. Karena kan imah nalutiki, kula laki wae nggak spino. Gitu, laki 13, 14 orang lah. Tah, ayah hiji awet, anu. Mana nanti boga non sinusitis gitunya
pokoknya mah juga si Olga gitu ya? Ente lain eta mah si nu si eta ge lain si Olga gitu. Olga Saputra si nanu eta si nu si eta pokoknya mah lubang irungna teh leutik ki gitu torak heeh tah si eta teh gering ieu gara-gara lu penting ngisep asap rokok. Wah, panas jebret gitu. Gering eta. Step tuh. Tuh. Step yo feel. Wah, ieu tuh ada kan di Xiaomi. Ih, cain teh karege 3 poin geus keringan gitu. Curik mana tuh diomongin gitu ku urang teh. Waduh, tiba-tiba lah. Oh, orang kan ngerasa bersalahnya. Tapi karena orang-orang Cianjur, bari kakaena kan di Cianjur, oke. Oh, di mana bae? Di Mande. Oh, Mande. Oh, Mandena pelosok ki. Jero pokona mah leuweung. Sarua imah di nya ge di jero. Nya. Jeroan keneh imah, imah bae aing mah kanyenteng imah di jero daripada im, bekas imahna dijadikeun panti pijat. Bagong. Teu anjing, walunya bagong. Teu bagong. Aing mah notaris aing mah. Nah, mesti gitu teh. Iba aing teh. Kelantaran urang hungkul apa wilayah Cianjur jadi urang mengantar ka dokter. Oh, mana hungkul orang Cianjur? Urang hungkul orang Cianjur, lain nama orang luar Cianjur. Jadi mah teh ku aing teh dianter. Sering lah. Henteu ka dokter teh. Curi ki di jalan teh mana teh? Gara-gara tuh yang ngecuri, ayo cek ayo tuh pengcuri, atuh kadang-kadang dibaca pakai motornya tiger ya, tiger oke tiger bisa disangka, bisa gak minta pertanggung jawaban cek ayo gitu kan di lembur ya? Di lembur seserian nanti hantar, kok ayo tekan dokternya ayo cek ngawo, cek nyawa ngarana yi Tanya apa yang ngarana? Parah gitu. Oh, udah karek kati lu kan? Ngaran panggilan anak, tapi itu nyaho ngaran lengkap nah, gitu. Karek hari kati lu kan? Nama siapa sih gitu? Biar ke orang daftar gitu. Oh ini namanya, tolong disebutkan ini. Sebutkan lah, alus ngaran. Ya, gerbuk gua ini. Datang nyaho anjing, jadi makan ada hubungan, caduk. Pora disebutkan ngaran anjingnya. Orang disebutkan lo? Terus urang teh udah ngerasa aduh aing cai aing teh aing nyen keringnya. Cek dokter teh kasih vitamin C nya. Aing teh nanya di apotek eta aing neangan heula yeuh. Ka apotek menang vitamin C balik deui ka klinik aing teh. Meuli sabar eta? Meuli krim. Tapi urang niatna eueuh latar belakang naon? Ngadeukeutan aweh teu emang teman lah, teman. Heeh, emang niat pior lah. Bahwa si ieu teh memang butuh vitamin C gitu. Si S teh. Si itu teh butuh vitamin C jeung urang nyaho si eta can dahar gitu. Kalau pangmeulikeun nginum, pangmeulikeun roti gitu. Ada duit kamu? Aya di bekelan ker KKN alhamdulillah. Di bekelan. Terus pangmeulikeun roti kalau jam maksudna jang manehna nginum obat gitu, mah geura cageur ieu urang ameh rasa bersalah aing berkurang maksudna kana gitu nya. Pembelikan vitamin C, pembelikan naon lah suplemen gitu. Ternyata itu tuh membuat hati dia cenut-cenut sih. Oh, jadi overreact mananya. Enggak, maksud orang teh ternyata aing orang tahunya setelah aing jalan jeung manehna gitu nya, ngomongkeun behind the scene gitu. Manehna teh mimiti pertama kali popang anjing urang teh jelema nu paling dibenci nanti aing cenah. Kenapa? Serem banget. Kahiji banget serem. Kaduana bau rokok. Cepetan aing kan ngarokok na edan gitu nih bahwa itu. Ketiruna aing besok pertemuan pertama itu temani nih gadang jadi baru dang deh. Boro-boro mani. Aing tuh mani-mani aja nih. Lamun mandi kan ulah cek baru dang cek dong. Kade nih gadang ulah mani aja. Nih nggak gelepok cek. Ah mata kente orang teh. Kurang teh gadang nih baru dang teh. Kajam kurang nggak ke salat subuh teh sare we kana teh sare poe teh. Panon beureum mah juga mabok gitu nya. Padahal mah orang mah teu mabok. Rokok. Aing teh si beunteu paling guilty lah kana ketika urang teh. Tapi tah eta benci jadi cinta teh kada ulah benci teuing ka jelema teh kitu Malik ieu. Heuh si aing benci pisan ka maneh jadi aing cinta gitu. Geuleuh aing. Dickhead.
Bagong ngomong. Terus kemari. Nah. Ya iya, cek kelas aja. Kenapa yang taman lain? Tadi tuh sampai jangan membenci. Oh, ulah benci berlebihan ini si Malik. Rasanya. Jadi sebenarnya si SI ieu teh benci ka maneh ya? Sebut kene kabeh anjing ngaranna. Jadi si Silvi ieu teh anjing. Astagfirullahaladzim. Jadi si Siti ieu teh emang benci aja. Pisan ka maneh. Heeh, mimitina. Gitu ji. Mana bisa cinlok itu nya? Tah, kadua ka hijina eta momen eta teh. 3 hari kan. Tegar kemana cager bentina nama orang gua wah orientasi nanau nih orang hari keberapa itu enggak orang biasa aja kegiatan di desa gitu ya. Tapi orang orientasi yang hayang kenal yang mana yang lebih rajin itu orang karena orang ngerasa nanti kahiji orang ngerasa orang Cianjur seorangan jadi orang ngerasa bertanggung jawab di wilayah orang ini maksudnya no apal non kontur wilayah lah medan wilayah kaduana orang teh ngerasa dosa teh ya bara orang ngomong mana karitio kupain ini segeringan cuman gitu jika curi kemana orang ngerasa eta bersalah ngomong mau berdagang tapi dia orang teh heri kontak nanti gitu tapi nyetuin memang karena apa karakter orang maksudnya jadi disangka serius gitu kebeneran nih pas jadi kan ngapain teh balanya i yang dahar piket gitu pasar. Ayah piket tata orang. Tah orang teka bener aja maneh nayi. Kudu jeung awewe kan kudu apa? Jadi awe hiji lalaki hiji. Gitu. Orang teka beneran kudu jeung maneh na sajadwal teh. Gitu. Orang teka bagian tilu poe sakali ka pasar teh. Ya kan diputer ya. Bagiannya tilu poe sakali orang teka pasar teh. Pas keur ka pasar i berangkat. Hujan badag. Ngiuhan lah. Otomatis ngiuhan di sore kan. Tah, orang teh dah ngerokok. Ya. Ninyuh kopi orang teh. Ah orang teh dah. Kira aku ngopi sesorangan, nampang ninyuhkan kopi kan di. Ninyuhkan kopi. Ngobrol di dinya panjang bari nungguan hujan redai. Asem kan mulut. Bari ngobrol naon gitu. Oh, tapi manehna teh naon di samping-sampingan kan berarti kan. Sampingan. Tapi orang awah niat naon di awah niat. Memang ngobrol biasa. Good looking lah, gelis lah nya. Mata kurang hayang ge. Sebenarnya lah mau dipikir-pikir gitu. Kumana emang aya rasa? Enggak ada. Waktu itu mah enggak ada waktu itu mah. Cuman maksud urang teh lamun aya tina bentuk fisik emang good looking. Cina lah juga nya. Gelis bebal yang good looking deui eta mah. Terus orang kan banget oriental kacamata gitu. Tah. Tapi di konteks itu orang karena orang merasa terpercaya cinlok ya bahasanya orang ngobrol sesuai sekenana orang weh ngobrolkan tentang mana anak kuliah naon terus sebaratnya di mana ngekos bahasa basi gitu, lah bahasa basi lah tapi lila gitu ngobrolnya nyambung lah dan udah hujannya buat agar itu nungguan itu dekat 2 jam gitu berarti 2 jam kenangan bukan 2 jam omong kosong kan. Iya. Tah. Kolantaran eta ieu orang kan beki heureuy. Heureuy. Jadi geus mulai wani heureuy. Balanya di pasar. Nyai orang kan mikir, kira aku awe mau balanya kan kurang dibawa kabeh bebanyaan ieu. Da awak aing kan leutik. Padahal kalau di jadi matak kira aku awe nu mawanya. Tingginya sabar sih. Tinggi 55 aja. Di 60 ya atlet poli. Kan pernah panggil tadi. Atlet poli 4 itu. Keras mana? Si Gumbong masih pernah panggil mah, poli si Boba. Ini selanjutnya. Tah. Sampai ke titik maneh nai mimitina mah. Kunaon? Ngeus balik di pasar nu ka hiji teh nu ka dua. Nu ka dua lah, nu ka hiji kan ngeuhan. Kan nu ka dua kan ka pasar deui. Karena orang ngeus ngarasa ngobrol panjang jeung manehna jadi ngeus teu asa-asa gitu nya. Mane ka pasar sore leuh. Teu isuk-isuk. Isuk-isuk, enggak bisa hujan ya. Oh iya, keur musim hujan kan di bulan Desember Januari keur puncak musim hujan. Why does the sun on shining?
tah. Pas nyampe sabar kada. Mana ngomong kieu. Pas penting nat. Emang orang kieu lamun di KKN kan sok aya koordinasi rapat koordinasi. Iya iya, sering lah eta. Eh, sok aya nu paseai antar lain pasea atau adu argumen lah. Biasanya nu nengah hante urang gitu. Tah, dituakan. Iya, karena banget orang tua juga kayaknya. Enggak, maksudnya dihormati lah mbak itu. Eh, budak peternakannya sama orang itu sih? Diluan. Diluan? Si Acus. Si Acus, si Mumu. Mumu. Terus, terus, lanjut. Nah. Pas hiji waktu kan pindah tak imah teh. Awet teh jadi hentesa imah deh karena ayah kasus anu si Eta Gering Tea. Jadi weh dipindahkan ke imah Pak Kades. Si iya teh. Marudud kan, marudak. Jadi di imah kebenaran di imah kades mana tuh nggak bangun hiji imah, tapi can beres, tapi ngeselayak ditempati gitu. Jadi di dirinya tak baru udah kawet tuh dipinah ke. Jadi jarak mana teh? Kalau mau beres juga koordinasi jam 8 penting atau jam 10 penting, kan rada kajero kagang, mari poek lah gitunya kondisi nanti non. Kebon awi gitunya, rada jam kajero. Tah, sok diantar biasanya kula laki. Gitu. Jadi lamun sebenarnya kalau nase gantian ya lalaki nganter. Kemarin betul kata orang nganter teh jeung si ah apa di dak pasti jeung si oh jeung si Lukman teh nganter bagian. Berarti siapa panjang jalan teh ngobrol jeung si Eta ada karena orang ngerasa paling deketin si Eta karena kan ngobrol panjang teh ya. Gitu. Tah meminta ayah hati nama kiai. Ini nanti sebelum tidur aku boleh nelpon enggak? Boleh sih orang teh. Tah, tidinya i asa dibuka pantau aing teh. Asa aing teh nelpon. Padahal HP aing cinit-nit i. Anu ngomong nelpon setengah jam teh pareum. HP manehna no? HP manehna teh Nokia naon lah pokoknya. Bagus sarwa cinit-nit. Sarwa cinit-nit. Sarwa. Tapi manehna lebih terbaik lah gitu. Terbaik. Jadi Nokia kan kayak keneh, terbaru nah tapi di Nokia. Ah ini Nokia Android bebel tong aya keneh, emang aya Nokia. Gitu. Urang teh nah cewek nelpon ya, ah nelpon we urang teh manehna teh nelpon. Ada apa kan? Heeh, ku aya diangkat padahal manehna di imah ini jadi urang gitu. Enggak, cina manehna cerita. Ya kok aing dilayanan euy tapi teh nyata aing mulai tumbuh rasa-rasa ieu. The fuck. Karena manehna ngarasa mere peluang teh ieu. Ngobrol naon manehna jeung manehna? Ngobrolan omong kosong we. 2 jam ngobrol omong kosong. 2 3 jam. Ih anjing. Dari jam 11 sampai jam 2 ieu. Oh manehna sempat-sempat. Tapi batur teu apaleun bahwa urang pernah teleponan jeung manehna. Backstreet. Jadi disangka nanti orang nelfonnya ke saha. Si itu kan nelfonnya ke saha padahal anjing mana nanti nelfonnya kan gitu. Oh pernah itu beda imah ya. Ya, open mana nomor nelfon kan ada pasti ketinggalan ku baru dakar. Rindu lah ya, rindu. Tak apa orang ngan kan tidinya orang cai deh. Nah, asa muka peluang ya. Emang mana nana good looking. Oke okay, gitu. Ya enggak sesuai orang itu gitu aja. Asa mulai ayah rasa gitu. Tidinya tuh jadi orang tuh sering SMS-an di mun manehna keur di imah itu orang SMS-an we sama boy di padahal terus ada saat tapi geus lain konteks tentang KKN deh man geus lain geus lain pokoknya ngobrol kenal hari ke berapa ya 10 poe atau ngomong hari ketujuh gitu enggak beda itu pas jauh wow. Hari ke berapa hari ke nya pokoknya asa 10 poe asa pokoknya oh dipindahkeun teh dipindahkan teh mewah hiji 5 hari pertama karena lo baru gering awalnya gitu nah, si Eta apa gering gara-gara lo si Eta hukum gering jadi kan alasan awalnya seberapa hiji sih? 7 7 iya tengah deh kita tadi ngomong lakinya 14 nah. Jadi orang teh SMS ini biasa puting telepon cuman baturnya ternyangka bahwa orang teleponannya si Eta gitu karena manehna di imah itu orang di imah iya di sana orang nelfon kabur orang atau saha gitu nya gebetan orang gitu orangnya karek putus di si Susan gitu sudah. Oh masih sama Susan waktu itu? Enggak udah putus udah lama jomes. Bro udah jomes dah wah cahing nah rada ayah serserah gitu akhirnya kan tiap
tiket ke pasar teh lain ke pasar unggul ya enak ulin lah ya ulin gitu kemana ngalikan Cianjur ngalikan Cianjur oh bahasa itu mana riuhnya telepon orang ya yang papanggil saya apa itu kerja ngawe apa bahasa itu bahasa itu yang riuh yang ngelin telepon kerja mana nyem duit juga ya teman. Terus ulin ya ulin oh guys mulai beda iya beda konteks sepertinya kurang apa campur goblok jadi aing apa mereka buka kampung gue teh pas ke tilu poe deui memeh beres KN dijemput henteu jadi tilu poe beres KN teh kan geus beres program desa kabeh nya orang-orang geus geus istilahna batur geus kanyahoan di ku batur teh kumaha teh geus nyahoan bawa urang teh cinlok yang si Eta dan si Eta gitu tidak mengindahkan, ya ente menolak gitu disebut itu teh gitu. Ya, orang kadang-kadang berduaan gitu nih sering orang keliling Cianjur naon kala gitu nih. Kalau selain mana ya kan ya? Di Cilok. Oh iya tapi anu kapal iya. Oh kapal. Kapal. Dah si Acus kala itu teh kerpasnya ada yang si Rere nanti. Terus aja tuh yang si Regina di situ. Beda desa, nah tapi pagi gerigir desa nanti yang kurang. Nanti kas langkus ada desa lah. Si Rerena di Cien Loka Batur. Jadi aing ngeriwe. Ngebereskeun eta. Gitu. Gitu, tah ini nama no. Gitu. Terus? Orang nyaho manena bawa kabogoh. Jadi pas tilu poe deui memeh beres KKN, orang teh nyesa duit teh 8 juta deui di barudak teh. Urang urunan teh jeung barudak teh pokona 12 jutaan deui, ngan kapake 5 juta. Jang biaya hirup teh sisa 7 juta deui. 7 juta 8 juta lah. Tah aya duit 8 juta kan, ya ah geus ya urang ulin ka pelabuhan. Gitu. Urang teh mau mobil we. Si aya ketua KKN-na si Dodi mau mobil oge, jadi dua mobil. Lalaki kana mobil urang. Awe kan mobil si Dodi. Ini tuh we, hari itu. Ya. Sepanjang jalan teh ada orang teh nyaho. Tangan pas di ditu jujur-jujur aja. Jadi nyenap di ungun di sisi laut teh gitu nya. Muter. Bawa manena ning aku bawa ke sebuah kabogo. Anjing ieu asa disamber geledek aing. Raheut atuh. Anjing cek aing. Ini bisa bawa kabur, ini bisa kaduhung barudak kok barudaknya rewase nih tapi orang didinya jalan salaman ya sih tapi orang didinya kia ngomong kulantaran orang senya homaneh na bawa kabur gue orang ngomong kia akhirnya mere jarak orang merada mere jarak bahwa orang ngomong di hadapan barudak ya. Nah, nu terjadi di KKN tetaplah tinggal di KKN. Sanges keluar mah kehidupan beda deui. Lamun urang ayeuna aya cinlok masalah nanaon kala kitu nya. Geus ngasa ukur nikmati we ka KKN. Setelah itu mah tidak terjadi apa-apa gitu. Urang teh kitu. Tah, geus beres api unggun teh isukan we teh. Rada ngahindar urang di, tapi manehna nyamperkeun wae gitu. Akhirnya kan ada urang ge geus kagok teh nya. Jalan we di pantai teh ngobrolkeun gitu. Ngobrol itu ngobrol iya nah gitu tapi orang ngerasa ah nyanggus deh orang ngomong apa yang ada di KKN tinggalkan di KKN gitu nggak saya kurcin laku gue nggak sih setelah itu ke kampus mah nggak sih dirasa gitu walaupun nggak sih pendem gue gitu balik gue tah ternyata ji pas gus beres KKN nya bubar kan balik nuju balik ke Bandung ke Bandung mereka kan balik ke Bandung ayo ke Jakarta, ke Bogor, balik gitu nama. Orang kan balik ke Cianjur. Kualitas diantarkan si Eta teh karena bus MGI. Gitu. Ke mobil teh. Orang pakai motor di desa teh diantarkan ke orang ke MGI. Pas kenungan bus teh ditunggu kuda ayo nama. Jadinya. Mana ceriki? Dah orang nggak tetap ke dinahatnya nggak sesuai. Nudinah KKN nggak tinggal di KKN gitu. Ulah.
ke kampus mah ngesel biasa deui we gitu. Urang romansa cinta ambek naon kali itu geus we luber lah gitu. Jadi mah beres. Curi kan nanti. Aduh cek aing dan ah curi aing. Yang geus we dina nama. Tapi dia tak itu mana yang ngontak tadi balas kayak tadi ada orang menempatkan diri bahwa enggak sih kan beres kayak begini buka prinsip lah buka prinsip tapi dah anjing aing dah nggak kaduhung yang ada aja cek aing kapan kampus kenapa nggak dibalas gitu ya. Nepi ke kampus sih gobloknya teh aing teh dipanggil handik wae aing tadi. Ah udah geus kadohong teh aing gitu. Walaupun aing nyaho manehna mau kamu bohong gitu. Ah goblok lah itu namanya itu mah. Mana nembak tapi kamu. Oh aing entar teh nembak orang nyata kan mana boga ka bogo teh. Tapi mana menyatakan. Ya da manehna ge sarua ngomong gitu ka orang. Ya orang mau bisa jadi ka bogo sih orang gitu. Orang ngerasa bahwa kereta selain waktu nanti tumak tembak gitu. Mana nyaman juga orang, orang nyamannya nggak sejalan gitu. Bener-bener pegat nama pas. Orang jalan tunai itu genap bulan gitu. Ah goblok sih kegoblokan itu. Masih kegoblokan lah udah. Nanti bahas. Baik ada ngarana. Tadi tag orang ke IG nanti. Kegoblokan sih. Masih lah. Sampai mana gelut yang kebukunan kan? Itu anjing terjadi. Terjadi itu ya. Kamu orang yang ngali aing sih, ini udah semua. Ini awak aing pedik badang terus. Gitu. Berarti mana enak sebuah gue seberapa tahun sih? Yang... Sudah lah, 9 tahun gitu. Hmm. Kayaknya mah ini apa, bosen. Kayaknya bosen terus. Aduh, ada hal yang lain nih di Egi gitu. Ada ini. Ya, ting lah orang kebodohan sih cik orang kan. Mana ker single oke kan? Single oke orang. Ya orang kan soalnya ngagas di awal teh lah orang nyahot di awal mana boga boga kuah ini mau digas sih gitu. Salah wewe nanya ente nya orang tuh bisa bilang salah wewe dengan orang nyahotnya posisi mana tuh boga orang jadi orang menyangka bahwa mana enak gitu teh oh mungkin mana lagi kan jomblo saru aja orang gitu ji tanya orang dulu. Itu nanyakan di sebenarnya tanya dulu harusnya ala buaya halusnya kayak gitu gini. Harusnya gitu ya, emang ini nggak ada yang marah gitu kalau nelpon oh ditanyai siapa yang marah itu oh berarti waduh udah kegoblokan itu fix enggak siapa yang marah nanyanya gitu oh, berarti aing nyimpulkan wah kabogoh meureun oh udah pernah kan itu kan trik buaya kan pertama kan kayak gitu kan siapa emang yang marah gitu kan nya orang menyangka nak tadi jawab gimana itu orang nanya itu teleponan kayak ada yang marah enggak sih orang teh emang siapa yang marah oh sebuah marang teh enggak sebuah jom sarwa gitu orang nyimpulkan lah gitu ternyata teh gitu nah jadi karena omongan iya anjing gitu nyambung pisan bagong kan judul nanti satu jam ngomong kosong tapi dah orang uwe romansa gitu teh bo sakselina uwe KKN gitu tapi orang menikmati pisan sih romansa KKN tuh menikmati pisan gitu oh bener gitu KKN tuh ternyata aja cinlok gitu. Nulain mah uus. Oh. Kebogonan si Acus ya. Anjing murid-muridkan si Acus bagus. Eta nu cinlok teh di desa lain riweuh. Jeung goblok berarti kabogoh-kabogohan teh ngarontak aing. Aya bahala si senior aing nya si Kang Jet. Kabogohna sa desa jeung si Rere si N. Cinlok. Si Kang Jeta tuh jadi ngamuk ke aing. Ah, cenah pan teplang ngajagaan kumang cai aing kumang ngajagaan aing beda desa jauh cai aing ka desa lagi saja. Budak papet senior aing. Pang neang kan jelema mana cenah. Mun bisa ketenggulan. Teunggulan kumaha cai aing teh bagong. Maklumnya orang ker maklum peternakan barbar lah gitu. Pengontrogen jelema mana cenah di. Anter aing. Oh, cuman tadi diantar mah ayo kan masalah ontrol gitu nah orang mau ikut campur sih orang tuh gitu kan lawan amang di sana orang mau cicing gitu ngomong deh protektif oke okay, berarti eta romansana genep bulan berarti nya setelah bulan. KKN genep bulan genep bulan sih setelah itu
sebenarnya mah kieu urang geus menyadari. Terus pasti lo bulan teh nya anjing aing sebenarnya. Aing engke aing ngerasa bahwa ieu salah gitu. Ya ngobrol jeung aing setan. Heeh. Dan aing memutuskan geus we sampai beres. Nu aing basa keur papanggih jeung kabohongan di Pasar Baru teh aing rek ditenggelan nelpon. Heeh siapa riweuna pas arek ditenggelan. Oh, da bagong mana budak teknik anjing. Di Bandung di Bandung di lain di kanan urang. Heeh di kanan jatinangor mah urang teu nanaon. Nya aing ingat maneh da busuhna budak tekniknya budak EPO gitu. Tapi terjadi akhirnya mah ningali urang. Eh tapi mana papanggih eta jeung kabohongan? Henteu jeung si B eta teh. Anjing naon sih Bagong asli anjing jadi aing jadi aing asa ngerasa kebodohan aing diulik dia anjing. Wah itu dah naon. Jadi aya babaturan si Bena. Liwat tinggal orang ke jalan duaan. Oh. Dipoto, dikirimkeun gitu. Pasti ngambek lah. Nya bodoh na orang sih kan orang dirinya memutuskan ah. Ya salah sih orang. Merenya kasih Esna eta. Heeh, pan orang jalan. Si Esna merenya ke mana? Orang jalan, geus jalan dirinya orang biasa ulinnya supaya di Bandung. Kota gitu, di Bandung. Malam orang kampung itu ya intinya tanya ke Bandung gitu. Kalau mana tadi diajak kudu dengan Cianjur, aing aina diajak kudu dengan Bandung gitu. Kelewang aja. Aing kepecah. Wah, aing kekarekeun sih. Ulin ke dia gitu. Sampai ka hiji pas petingna urang di Bojongkoneng di The Tweet mun teh salah mah kafe The Tweet urang ngopi di dinya pas rek balik ka Jatinangor teh jam 8-an jam 7-an ya urang ngomong di dinya ya salah sih urang gitu geus sweet ka dieu si urang teh da lamun diteruskeun ge mah bener kecuali mun maneh rek milih sok wae ditungguan tapi sama maneh milih eta nyobrang semua ngelayanan gitu nggak sesuai tika dia wae sebenarnya gitu tika dia wae guys pokoknya lamun hiji waktu urang ngechat tong dibalas sebenarnya bisi urang hiji waktu kalau pasan hayang ngechat ente hayang ngechat tong dibalas begitu pun ente begitu pun si cewek na eta urang tong dibalas gitu mewek di awalnya teh waduh bagong udah orang bisa ke kawannya ya. Wah, cai. Wis teu make logika ta manehna? Wis teu make logika sih. Tapi orang make logika sebenarnya bahwa ieu salah gitu. Wis make logika sebenarnya. Gara-gara ceurik. Gara-gara mewek teh. Aduh. Bari mah nanti mere meweknya terisak-isak teh. Heeh. Segenu asma gitu. Heeh. Bangong air mata buaya anjing. Terus dina geus egoisnya. Egois bisa di nyaman aja maneh tapi hayang kawin aja sieta hayang kawin jadi mana ngerasa istri lajeng si itu gitu. Ateuing lah alasan jadi apa. Jadi kieu bro klasik nanti awe mah nya amun geus boga kabogoh nu lila boga cem-ceman nu anyar ta urang teh sebagai lalaki teh geus sia mah no hard feeling jeung aing tapi kan pada prakteknya tuh bisa gitu bener teu urang ge dienteu-enteu misalkan. Tapi udah bakal kebawakeun suasana teh. Heeh, tah salah. Tapi urang teh logika urang main di dinya kereta ke hari itu teh. Iya salah cuman teh. Geus ti ka dieu. Gitu. Urang bahala janji ngajak manehna ka Pizza Hut. Geus. Gitu kan. Janji urang bubar. Terus manehna janji rek mawa urang ulin di Bandung. Geus. Hari itu teh. Jadi janji-janji nu bahala ka KKN di dieu teh di dinya dilaksanakeun aja. Geus kabeh gitu. Jadi orang ngerasa geus itu ka dieu gitu. Karena sudah tidak ada janji deui gitu. Akhirnya balik weh. Nanehna teh mere bikin surat. Di surat itu di anjing tadi mendalam di surat itu. Teuing urang neker melow lah. Melow. Acik sih aing teh. Ah geus weh urang geus kitu. Deui eta teh mah. Nu goblokna naon di? Aing kan isukan teh nongkrong di kampus sih. Oh, kuliah urang teh. Aing kuliah geus Jumatan. Poe Jumat gitu kan. Aing teh isuk-isuk teh ka kampus, ngada ngopi we hungkul make celana ponok. Di Singgepeng.
ngopi gepeng lah mana. Terus kan fakultas sebenarnya yang fakultas saya giri-giri. Manehna perikanan ya. Tong disebut kana ulah. Warna pagi gigir-gigir anjing. Padahal itu geus warna ulin setan ka urang. Lain perikanan lain. Oh, pagi gigir-gigir lah. EPIK. Eh, lain, lain EPIK lain. Eptik. Epain lain EPIK. Terus dah. Ai kan ngopi. Mana teh liwati. Ai ini kan salting. Bagus geus janji mau aya kontak teh aja. Aing teh saat ini anjing aing kan ngudud. Aing semenjak jeung manehna emang jadi tengudu di. Gitu. Minimal orang tengudud pas begitu. Pas pas jalan jeung manehna orang tengudud gitu. Karena menghargai mah. Heeh. Enggak kan. Urang ngudud keur ngudud nya. Ngopi isuk-isuk teh jam 8 teh. Nana liwat di kerek kuliah, rek ka Gedung Biru. Pasti kamu ke Gedung Biru ngalewat fakultas urang heula. Sedangkan tempat ngopi orang pas jalanan ke Gedung Biru gitu. Ngopi. Mana ningali aing? Anjing, aing teh salting tadi. Nunduk we urang teh gitu. Terus nge SMS urang. Teu dibalas aing teh SMS. Rokok lagi ya. Teu dibalas ka gitu. Terus telepon udah diangkat. Udah orang ngerasa salah gitu. Bulan gak semua? Pas bulan gak tidur. Takluk deh ini mah aingnya. Anjing aing ngerasa. Gara-gara naon tak lelah naon. Aing mikir kayak kerpeting-peting aing. Itu bisa sarai anjing mikiran. Mikiran anjing. Asak asik sakit ya cahaya. Nanti telepon aing sih misalnya. Aing asa kada kira. Ah anjing geus wae kumang kewe tabrak wae anjing. Tah eta ieu. Mata nelpon aing sih bisa. Urang mimiti teh make logika dirinya ieu. Mana mah nyaritakeuna teh sanggeus terjadi. Geus terjadi. Tah basa keur-keur pemikiranna gitu. Anjing, manehna kan nelpon teh diangkat wae. Poe Jumat nya ngargana lakina lah manehna. Nya nge-SMS kan ngerokok lagi ya. Urang teu bari balas ka aing. Manehna nelpon teh diangkat. Pas putihnya, aing beres kuliah balik ke ima. Eh, balik ke kosan. Ke ima apa kok? Itu aing jeung barudak sih di ima. Maksudnya di ima kosan. Salah na urang. Kereta emang teu langsung ke ima barudak sih. Kali kan barudak teh jam seberapa? Teu, jam setengah 12, jam 12. Urang kan barudak ngontrak ima. Urang kan biasanya cicing barudak gitu. Kereta mah urang aneh mumu we ka kontrakan ka ima barudak tuh urang ka malam balik ka kosan gitu. Kan sorangan ya poe Jumaah baralik gitu nya. Bener lain mah urang kan henteu. Cing aing teh. Teu bisa sare anjing. Pikiran muka Twitter, zaman Twitter kan ini. Anjing status mana hungkul. Mana berteman yang saya tahu unggul ya? Itu, orang juga ngelup. Maksudnya kan orang gak follow mana nah, gitu. Ah anjing si aing tuh. Tadi dinya logika aing hancur. Salahnya orang di ini. Dan itu aing sek deh. Orang ngontek deh akhirnya. Romansa tuh terjadi lagi. Terjadi lagi. Nah terus sadar? Sadarnya, mana yang nemu terus kira-kira. Jadi aing karek nyawa sih. Mana yang kemarin ceritanya. Orang bapangnya itu gimana yang nanya. Sebelum manehna menikah teh orang panggil lah jeung manehna. Maksudna minta maaf lah. Ternyata basa ka urang manehna mutuskeun urang teh nya. Manehna ge mutus ngabogohna ieu. Jadi kan orang PKL di Lembang ya. Anu ulin ka maneh tengah puting teh. Si eta PKL-na di Jember. Ku aing teh dipangmulikeun tiket ku aing. Ente maksudnya nganter mau di tiketnya kan di Jember Surabaya Surabaya Jember Bandung Surabaya Surabaya Jember itu semester berapa bro mana lama pisan itu ngontak itu semester satu semester kan terus beres KKN PKL satu semester nah cekcok aja kurang deh masalah nya orang nggak mana channel oke di itu enggak masalah manehna iya ji nanti pokoknya man ayah barang naon itu dibawa ke mana KPKL obat bener salah
Urang ama ka manehna gitu. Oh. Nah, akhirnya jadinya urang cekcok putus. Jadi kerpek awal apa kayak ada orang mis tujuh mana? Ternyata mana nage mutuskan oh kamu kau asli nak. Jadi kerpek KKL di Jember teh mana nage? Jomblo. Yang orang putus, yang itu putus. Gitu. Oh mana itu ngontek siapa? Jadi mana nate? Mana nage ngomong bahasa kerang mis papang terakhir di orang ini. Nges capek, sarua nggak jalani gitu tuh gitu. Orang kita sarua sebenarnya nges ternyaman sih gitu. Nges ternyaman itu dalam arti lain orang tuanya kamarnya dengan anjing itu orang ngerasa dihantui rasa bersalah deh gitu gitu ya nangis tuh mana mana Jember orang di terkenal tapi posisinya mana jomblo ngan goblok nih begitu mana balik ke Surabaya ini aing nggak jemput sih di Kircon teh aing teh ayah bapana ayah kabogoh nage ayah. Aku ada tak? Asli, aing teh rek nyamber manehna. Tapi si kabogohna, si mantannya kan eta mah. Datang jeung bapana yi. Nah, jemput manehna. Bagong cek aing teh. Oh, di setting gitu. Akhirnya jadi bobogohan di situ. Mane telat ka ditu na? Telat ka ditu na aing. Bari urang pas begitu datu aing ningali bapana, urang kan pernah dipanggilkeun jeung bapana ya. Jika bogohna eta anjing cai aing ningali kan lungguh dancing on my own dan ning bogoh puri eta atli marena datang jam 11 malam sih aing teh Jatinangor datang jam 11 hayang ngajemput manehna maksudna ka Kircon aing jam 11 malam sih terus yang balik ka mana ka Jatinangor deui ka aing mah jauh sih. Pikir cara mendingan kereta Jatinangor aja daripada kapan ya? Gitu, anjing cai deh. Nyahena orang balik lah dengan hampa lagi. Dimenangkan oleh dia. Gara-gara manehna ayah terngajin tuh. Aing ayah sebenarnya mah kan aing telat gitu. Manehna goblok itu datang aja bapaknya gitu. Janjian deh. Nah, nah. Janjian deh yang mana? Ente juga nama. Ngontak ya ke bapana. Jadi si iya jigana datang ke imahna gitu. Ke yang ambil di parangan gitu. Jigana gitu. Celana orang kuruna datang gitu orang ya. Tapi kan orang kan terjadi nangkotnya jauh. Mana kan deket imahnya. Saya tambah yang Meranya mertuana. Ayo nama mertuana. Si lalaki itu yang mertuana katanya. Ayo nama berat sih pasti milih mana pasti milih apa tapi orang di mesti panggil kan yang kolotna yang adina yang bapaknya teman nenek ngomong lamun si eta tuh pernah sih aja pengalaman gitu lamun si eta tuh datang karena jemput peti eta jadian yang mana panggil yang orang di kampus kemungkinan yang orang di lantas mana datang peti eta yang bapaknya bangun. Kayak tadi rahasia jodoh tadi, ayo telat 5 menit, 5 menit ayo telat, ngejemput manena. Di posisi manena, ya orang kan di manena si itu posisi aja, jadi maksudnya. Tapi kontakan tuh sih pasti Jember. Ini sih tuh, kontakan sih, tapi jarang seminggu sekali gitu. Ya enggak sih. Rungkannya, enggak. Itu sama cerita nanya sebenarnya kegoblogan ini goblogan hakiki itu pernah sih aing yang kamu kebatur tapi lah itulah cinta bro kata cepat kayak juga penderitaan tiada akhir fuck bagong. Ya ketika mana berkorban untuk cintanya mana kudu siap-siap sakit untuk cintanya eh tapi ya, bener banget tapi kan itu mah usia aing ke umur 22 tahun. Mana kawin nomor berapa ni? Ya, baru kemarin, 2017. Baru kemarin, 4 tahun caduk. Ini maksudnya deh. Jadi pengalaman sih yang hidup. Atau the last contact berarti. Entah setelah itu orang masih manggil mana?
Orang misalkan jeung si M pun ke kampus nemuin dia dulu karena dia kerja di Unpad. Jadi aslep aing datang si M ke interview gawe di auditorium aing manggihan manehna. Goblong deh. Tapi temen geus dia. Aing berluas nama. Jadi si M. Geus. Aing ke milihan payung nelfon manehna si M gigireun anjing. Goblong aing teh nelfon anjing. Tapi nyawan akhirnya. Nyawan si M teh kasih S. Nyawan kan lamun nyawan nelfon ku aing diangkat mah anjing masalah. Aing teh keur meuli payung kada teh. Masih di Jatinangor ge. Ya. Nah, orang segawe di Sukabumi, si eta gawe si eta ke karek resign di Depok. Orang diantar interview di kampus. Si S teh, si M. Si S mah posisina geus gawe di Aslab. Oh, di Aslab di kampus nu bahala fakultas mana. Untold ya kan? Untold story. Untold story. Aing tak apa. Aing sampai tercengang gitu. Itu sih last orang ngomong yang mana. Dan mana lagi nyawa kan orang jengin-jengin. Paling berkesan kan? Si SI berkesan. Ya, orang berkesan. Orang mau maksudnya itu mah perjalanan hidup orang. Pelajaran. Untold ya. Orang berkesan. Itu benar-benar aing terheran, terkagum-kagum. Nah, untuk dulu cerita itu daek kanan gitu aja nih nggak bawa batur gitu ya kan siapa nggak ada nyari sena pas di pantai itu nges warning gitu teh iya orang nges ngajak jarak tapi orang aing leleh ku air mata ketika rek naik bus bagong mana nanti nyaho mana itu setia berarti bu ya emang orang posisinya kerja lagi kira-kira dan waktu mana nanti lapor orang nyahoan bahwa orang kerja si M. Dan saya juga jarak gitu. Jadi si S itu yang nyawa orang sebuka. Rumitnya kisah mana ini? Rumitnya? Rungkat gitu. Ya, ini tidak pernah ngomong lagi. Masalah gitu. Tabu lah. Siapa ya. Nyawa na aing? Goblok. Kebuku jeung batur, kebuku batur. Tak itu cari tas di mana-mana. Siapa ngamun lelaki nggak semakai perasaan mah luluh bro. Bahkan gunung Huaku teh meledak tapi logika aing pernah dipake gitu bala cuman takluk oke akhirnya karena naon cing mah teh eueuh ban serep awalnya aing mah ieu teu bisa jiga kitu teh teu bisa eueuh ban serep one moment aing teu bisa gitu teh eueuh ban serep itu jadi gitu jadi she's the only one then. Jeng ada mana? Saya tak. Rasa bagong deh. Lengan sumpah. Lengan naon ucing gitu langsung. Jam 12 anjing. Naon tu kebersihan pun kali. Kalau mendengar ngarik naon, mau ngarewel. Lengan bagong. Siapa? Ya dan pisan tanya bro. Lengan mau yang mendau gaya dia tiga sambat kau. Antolnya yang dikira aing kebodohan teh emang aya behind the scene fakna eta behind the scene eta anu ribet eto. Perjalanan cinta ya, paling berjuang kau eta aing teh bisa juga gitu teh bro mane teh emang murni karena cinta teh maksudna teh kemurnian eta cinta bapak cinta memposisikan cinta teh murni bro. Tanya. Jadi mana uban serap awe teh tah eta. Teu bisa urang. Kahiji teh bisa teh gara karena aing teh good looking bae. Ban serap na uwu. Tapi dah. Tapi dah kabuktian ieu ge nu carita mane. Ningali beungeut teh si S henteu mah. Oh jadi mana mengakui aing teh good looking berarti. Enggak maksudna teh terlepas dari mana pengakuanna aing teh ganteng-ganteng amat. Yang maksudnya lah, awal mah tadi ngelak eta, emang nggak nyaman, komong ngobrol na eta, bakal terus kemana? Mana uban serap eta maksudnya? Tidak bisa bro, kayak gitu.
itu maksudnya teh mana teh nge SMS teh kasih eta terus tah eta nu salah. Jadi your sis the only one teh sindrom aing pernah ieu. Gua cerita. Aing pernah memeh panggil jeung si MB ya. S jeung si S ya. Aing pernah nembak pembaturan sekelas ditolak aing. Malah bobo-bohan nanti jeng sahabat aing sorangan juga aing nih mana ya aing nembak awe tolak ya sahabat aing nembak itu diterima goblok tuh wajar lah masih milih-milih ya maksud orang tapi nggak nah, nah, aku kudu jeng sahabat aing gitu penyaho mana kan atau dua babat orang ini aku mah babat orang sekelas kabe mana nyari tate ke lalakina ke orang maksudnya nyari ta oh berarti goblok ya. Goblok tapi orang ngomong kayak, wae si Aing tuh tenang naon sok wae, tong kalau jadi kabubani ku orang gara-gara orang sekelas, gara-gara mana nolak Aing terus Aing atau jalin, yang si A si Aing tuh, sok wae santai, nggak lamun Aing hiji waktu Aing nanaon, masalah, kau pun ngomong ke orang, orang mau terbuka aja, Aing tuh kerap dekat jeng si Emi, sanggup saya tuh yang lila dah. Sanggeus ditolak ya aing teh aing deket di CM sanggeus tek KKN enggak sacan sebelum KKN aing memang ditolak jauh setelah itu teh oh aing keur jeung si S mecino KKN manehna pegat jeung si eta oh bapak antol teh ya pegat dan nyaho teh sameh pegat nelpon saha kemana? Ke Aing. Anu cek sia anjing teteleporan wae teh ka jam 4 subuh keur dieu masih gumong. Oh. Aing lapor saha? Sibuk mana sorangan. Si we eta anjing. Sem. Lain. Si we. Si we. Wah, anjing saha si we anjing. Si we teh anu ku aing tebak, aing ditolak. Malah bogoh anjing sahabat aing. Oh, anu mana upload di YouTube aing ya, Bagong? Heeh. Si we. Terus we. Aing ngesting si S. Oh ini kan. Eh anjing tong diomong gue. S terus. Bagong. Kayak kok aing dikat-dikat gue. Tah aing wis jadi jalan si S. Mereka curhat ke aing goblok tentang si sahabatnya eta. Ketika nanyakeun aing teh kudu kumaha cenah kitu. Mana teh? Si M teh. Si W teh. Si W teh. Si Wete pegat ya, jangan gak bubuhna. Aing ker hubungannya si S. Nanti bisa jadi ban serep sebenarnya. Enggak, aing udah ilfil kemana. Oh, karena nolak mana? Enggak nolak. Aing tuh masalah dia tolak mana. Ngana aku udah berubah jadi sahabat aing goblok. Ya maksudnya itu kan juga masalah juga sih. Ya, ini prinsip kan, sega orang bung jadian yang urut babaturan mana. Iya. Nah, ini berprinsip itu sih. Terus kadoanan ya, orang malah curhat aja ke orang sih. Dari curhat itu sih bahaya. Terus mainnya nembak ke mana? Itu orang ngelayanan gua mainnya di naik batas. Ada yang cari tahu gua udah lebih datang. Berarti mana pendengar? Nah, maksud aing teh, nah mainnya mungkin curhat ke aing gitu. Menjelaslah aing teh sih sakit ku manehna ka satu. Karena mana pendengar yang baik. Ya teh oge kan. Mana ya, pendengar yang baik. Urang mah ada ngagukeun we mere saran-saran anu sebenarnya saran itu tuh sudah terjawab oleh diri sendirinya sendiri gitu kan. Urang mah sok ulah nge-trigger hungkul gitu. Bi malen leungit tuh cing sama. Lasun buntutna. Sia. Mana naon itu naon? Eh bedog kan? Bedog aja. Aja jelema. Jadi amun ieu teh emang ribetna gitu sih awal teh sok egois sorangan. Jadi si ST emang teh bisa milih sunah namanya. Ayeuna manehna liar sorangan diputuskeun gunana. Liar sorangan. Ceritana teh. Nu lucu mah jeung si M sebenarnya. Aing kan akhir si MT semester hiji.
Man aing teh ker bobogohan jeung anu SMA. Oh, si S. Si S deui. Si Su lah. Ya. Su. Si San. Si Bagus. Mana yang lagi kerumah kamu gue, lagi itu naksir aja tuh. Tapi kalau jadian Nana justru pas mis beres kuliah aja. Beres, beres urusan ya. Orang teh, jadi orang teh naksir ya pernah ya. Orang teh heureuy gitu. Jadi mana nanti pernah sakelas yang orang kelas fisika barat teh. Aing kan ngeleg. Kau buat orang awet ya, kasih kirim kirim. Kenal tu juga itu curhat. Kenal lagi, kenapa ya bang? Salam aja, lagi. Kenapa kamu naksir dia? Iya curhat deh. Dia omong ke saya, benar benar teori. Jadi mana nanti kisah apa? Di semester 2 tu orang tu tapi orangnya dah kerja yang si Oh. Jadi kan nyai sama justru orang. Tapi mana itu bisa sih gananya untuk wow hula gitu sebagai teman segala itu bisa KWW berarti kudu minimal ketemu lah merinya jangan BCM itu no hese itu ya wah itu aing nggak nyari tak kemana kisah kak itu nian aing itu setelah tolong diceritakan ya teman dia terlalu sakit santu years itu tapi jadi hese oke lagi soalnya NTT untuk kemurnian cinta eta teh setelah kenal nyeun susana teh jadi aya fase teman heula mun eta urang jeung si itu maksudna teh kenal ya kenal nya teman nyaman cinta rungkad akhirna teh aya mana teh bisa tegas gitu jadi lelaki. Aing geus tegas mah gue. Enggak maksudna teh ka si S baheula. Nya, kan eta mah. Saya milih saha kitu keun. Di kitu keun ku urang. Jawab teh maksudna teh. Henteu. Mewek. Boloho berarti awalnya. Anu basa keur urang pertama nu 3 bulan teh, anu terakhir urang ngobrol di Twitter. Ngomong kitu urang, egois eta mah. Nu manehna nelpon teh diangkat ku aing, SMS teh di adi abaikeun ku aing. Tongos keterlaluan euy maksudna teh. Ah imannya hayang jeung dua lalaki gitu. Ya, nya itu makan umur-umur ge atuh ye, keur umur 22. Berarti aing leuwih murni berarti nya cintaing. Umur 22 dina fase anjing mikir ge bocil kene lah. Gitu. Encan. Tapi napa enggak maneh nikmatin aja fase itu? Encan selogis ayeuna jeung encan sedewasa ayeuna. Enggak maksudnya kenapa enggak ding nikmatin pas itu? Nikmatin kumaha ieu? Aing lain lalaki brengsek kayak gitu aing. Enggak maksudnya kan momen itu enggak apa-apa, mana enjoy aja gitu. Enggak, prinsip aing masih kuat. Soalnya yang the one and only nya kudu maneh teh the one and only kan. Entar maksud turun deh. Orang betaran aneh-aneh sebenarnya gitu. Lain prinsipnya kan yang hiji dan selalu hiji kan. Ya. Mung kan jadi kedua mah ban serep mah. Jelema normal ge mung. Saya mempertanyakan karena logika aing jaheula ke umur 22 anjing. Enggak maksudnya kenapa enggak dan itu tidak kan? Maksudnya lamun ayeuna orang dina posisi ayeuna umur ayeuna dinikmatin dengan kedewasaan ayeuna nya itu tuh tidak akan terjadi gitu. Ngerti tuh? Oh. Udah baheula orang ke umur 22 tuh. Ay, romansa. Ker meujeuhna mahnya. Logika 22 timpanan mane. Aing kan kawin 23 soalnya. Ari urang teh lulus teh tahu umur 2017 umur sabar sih aing. Ribet anjing. 13 tambah 8 ya berapa? 2 hiji ya, 2 hiji. 2 hiji. 2 tilu kan aing kawin. 2 hiji ada kedua-dua, masih berartinya umur 2 hiji lah itu maksudnya. Di mana logika walau itu saya cuman kedewasaan kan can muncul pisan. Aing nanya 2 tilunya kawin. 2 tilu aing kawin. Ah, siang anjing. Menceritakeun ku aing era dina podcast mah. Entang. Mau diceritakeun. Umur 2 tilu, santuyers.
enak sekali. Tapi kemana kudu fasena, kudu berteman lah sebenarnya dengan WT bro. Itu bisa asal... Itu bisa first impression gitu. Lain maksudnya itu bisa langsung... Bisa sih, mau dijodohkan. Yang dijodohkan. Lagi dijodohkan gaya. Jalan mama ngasih aku untuk bikin kaya itu ya. Bukan, pasti gitu deh. Karena... enggak, maksud orangnya kaya... Orang di napasnya... Misalnya ibu baturan nih. Hmm. Bro kerakin orang tuh jangan awet nih, tapi lu siap nikah, orang yang nikah. Aduh, orang milih-milih, bisa nyerake, bisa naon gitu nya, mana yang ngomong gitu kan. Cik orang mah itu hal bodoh. Dan jelas mama kan saya ukur sangat ikhtiar ngenalkan ke awet. Atau misalnya orang dikenalkan ya awetnya, masalah jodoh jangan terang, masalah lain urusan mana yang sakuma orang hayang, sakuma awena hayang lah mendina lain dina garis nah. Lamun dina lain ketentuan, moal ngahiji. Kitu pun lamun searwah urang embung maneh nambung, tapi da lamun saya ketentuan pasti ngahiji gitu. Kenalkeun mah kenalkeun we, masalah jodoh jeung teu namana saya catetanana gitu. Mana sih dikenalkeun ku urang kasih N enanana N. Anaknya Mang L. Ada proses itu. Kabogoh manehna ngaku ka urang. Tarekan ku aing mah kabogoh. Tong kitu ieu. Maksudnya ngawaduk aing, konteksnya mengawaduk. Dan nyembung itu maksudnya air kabogoh. Tapi dah saingannya kan hiji menembung kabogoh kan. Mang El? Enggak, maksudnya saingannya kan hiji kabogoh nangkul, namun awewe boga kabogoh itu. Menjomblo sok sebanyak. Ngan tepikan ke Ira lagi, aing mau nyebut ke si AA, mau nyebut ke si Abang Mung aing mah. Mana tetap akan menjadi Ji bro. Rai. Ini ya, harus di judulanan ya podcastnya. Satu jam ngomong kosong. Satu jam ngomong kosong. Siap, satu jam ngomong kosong. Orang di judulan, satu jam ngomong kosong. Ngomong sampah. Satu jam. Sampah bisa. Assalamualaikum.